Jajaran Polres Tanjung Jabung Timur menghadiri kegiatan festival restorasi gambut zaman now yang terletak di hutan lindung gambut Lendorang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Asisten 1 Gubernur beserta jajaran, Asisten 2 Bupati Tanjung Jabung Timur beserta jajaran, camat setempat, dan warga sekitar. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh CEO WWF Indonesia Rizal Malik dan kemudian dilanjutkan dengan menanam pohon di lahan gambut oleh Asisten 1 Gubernur, Wakapolres, Kapolsek Dendang, dan warga sekitar. CEO WWF Indonesia juga memperkenalkan alat peringatan dini yang disebut Early Warning System sebagai salah satu metode mencegah terjadinya kebakaran hutan lindung gambut Lendorang di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. WWF Indonesia mendapat dukungan Millennium Challenge Corporation dan Millennium Challenge Akun Indonesia mengapresiasi dukungan dari pemerintah Provinsi Jambi, masyarakat, dan perusahaan di hutan lindung gambut Lendorang yang telah bersama-sama membangun sekat kanal sebanyak 50 sekat kanal dan akan menambah menjadi 80 sekat kanal. Kemudian kegiatan ini dilanjutkan dengan melepas berbagai jenis bibit ikan di sekat-sekat kanal yang berada di hutan lindung gambut tersebut. Terima kasih banyak. Dari Jambi, kepada Hendri Tribrata TV, salam Tribrata.